sidak dilakukan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bersama Dinas Perdagangan Jabar ke pasar tradisional Kira Condong Bandung Selasa pagi. Berbagai jenis komoditas disidak diantaranya beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, gula putih, minyak goreng hingga sayuran seperti cabai, bawang merah serta bawang putih. Saat sidak tersebut, pihak Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menemukan penjualan gula putih atau gula pasir yang di atas harga eceran tertinggi atau HET. Di salah satu pedagang, gula pasir dijual seharga Rp13.000 per kilogram, padahal harga eceran tertingginya hanya Rp12.500 per kilogram. Sekjen Kemendag RI, Oke Nurwan, menduga hal tersebut akibat pola sistem jual-beli antara pedagang dan pemasok pedagang dan pemasok menggunakan sistem konsinyasi sehingga terpaksa menjual gula dengan harga di atas HET. Menyikapinya pihak Bulog Jabar akan memasok gula pasir ke pedagang dengan harga Rp11.000 dengan catatan pedagang harus menjual di bawah atau tepat pada harga Rp12.500 per kilogram. Ada beberapa memang yang harus segera ditindaklanjuti di kaitan harga. Uh, tadi ada mungkin pola sistem jual belinya antara pedagang dengan pemasok sehingga ada harga gula yang dijual di atas uh, 12 HNT 12 setengah mereka menjual 12 eh 13 ribu nah ini sudah saya mintakan nih kepala Abulok untuk memasok dengan harga yang wajar kepada mereka untuk bisa dipertahankan harga tetap di bawah harga eceran. Sidak dilakukan Kementerian Perdagangan bersama Dinas Perdagangan agar harga sembako tidak melonjak saat menjelang Hari Natal dan Tahun Baru, dengan pasokan yang dipastikan cukup atau aman. Pihak Kemendak pun akan mengunjungi distributor komoditas yang harganya di atas eceran tertinggi, seperti gula pasir dan telur ayam, agar harga bisa dikendalikan. Budi Hartati, Bandung TV.